ini bakal jadi video yang pendek. Tapi aku pengen pamer kalau misalnya aku tamatin Only Up dalam waktu hanya 10 menit. Kalau misalnya kalian nggak tahu Only Up itu apa, Only Up itu adalah game parkour gitu di mana kita harus memanjat ke atas terus. Masalahnya di game ini itu nggak ada checkpoint. Jadi kalau jatuh, jatuh selamanya. Jadi kemarin aku sempat live stream cobain main Only Up tanpa tahu apa-apa tentang game ini. Aku menghabiskan waktu 4 jam dan aku belum tamat. Yang ada malah jatuh. Makanya aku greget banget, aku pengen tamatin gamenya. Tapi aku nggak seniat Bang Winda yang latihan terus bisa kayak speedrun 23 menit gitu. Aku lebih males. Makanya aku coba cari cara curangnya. What? Kok jatuh? Bentar, kok jatuh? Lagi kah? What? Langsung tamat. Terus kemarin ngapain gue main 4 jam? Ya abis nonton begituan langsung aja ku coba. Tapi aku punya satu permasalahan. Aku terbangnya gak sejauh kayak di speedrunner gitu coy. Jadi aku terpaksa cari tempat yang terdekat untuk turun. Terus aku bakal coba jalan lari secepat mungkin menggunakan shortcut bed atau kasur gitu supaya aku bisa langsung ke tempat glitch selanjutnya guys. Ngomong-ngomong ini aku rekamnya nggak pakai facecam ya karena aku pengen coba fokus ya ke dalam game. Nge-cheat aja pakai fokus segala ya. Kalau kalian kemarin nonton aku pas lagi live stream, sekarang itu aku loncatnya lebih santai karena naiknya gampang. Jadi kalau jatuh pun gak terlalu sakit hati aku. Maksudku aku bisa kayak mengulang kapan aja dan ya sekali ngeglitch langsung terbang jauh. Jadi makanya di sini kayak aku loncatnya lebih nekat aja dibanding live stream kemarin. Live stream kemarin kayak takut-takut gitu coy mainnya. Untuk loncatan kincir angin ini aku jarang pakai, tapi pas rekam ini aku pikir kayak coba pakailah. Yang pertama kali gagal, jadi aku jatuh. Jadi ya aku mulai ulang, aku glitch ulang, dan aku coba lagi untuk melakukan loncatan kincir angin ini. Ya, sebelum coba pakai cara curang ini, aku udah sempat nonton kayak cara speedrun yang benernya. Jadi beberapa hal aku tahu gitu loh, kayak lewat mana-mana aja kasurnya, ke arah mana. Jadi ya, ini cukup berguna untuk melengkapi glitchku. Well, tapi karena ini curang, sebenarnya agak gak guna sih aku melakukan ini. Tapi karena glitchku aku gak bisa melakukannya dengan sempurna, makanya ini cukup berguna. Ya ini sebenarnya kayak parkour biasa aja dan aku menggunakan kayak shortcut dari speedrun yang normal. Intinya ini aku hanya berusaha untuk menuju kayak tempat glitch selanjutnya supaya dari tempat glitch itu kita bisa langsung ke ending, langsung tamat gitu loh guys.
Kemarin pas live stream aku takut banget melakukan loncatan ini. Tapi kalau misalnya kita mencapainya dengan cara glitch dan mudah, kurasa tidak segugup itu aku melakukannya. Apalagi kalau misalnya kita udah sampai tempatnya, kita bisa langsung jongkok aja. Jujur aja, banyak mekaniknya yang aku baru tahu gitu loh, baru aku pelajarin sekarang. Coy. Santai dulu gak sih, coy? Nah, akhirnya kita sampai juga ke tempat glitch kita yang kedua ya. Dimana kalau misalnya dari sini kita loncat, bisa langsung ke tempat ending, guys. Makanya aku coba pause dulu dan aku coba cek lagi videonya gimana cara loncatnya. Dan aku coba tiruin di nyata. Dan ini dia hasilnya. Hampir, coy. Ya udahlah. Ente, coy, enggak apa-apa. Dapat black hole. Ya, seharusnya bisa langsung final tuh, langsung bisa tamat, coy. Ya. Yuk, langsung masuk sini aja. Ya. 11-12 yang penting tamat loh. Yang penting tamat loh, beneran loh. Terima kasih random speedrun di YouTube. Let's go, kelar coy, congratulations, yay, 10 menit di game, okay. Dan endingnya adalah astronot ya, oh my god, akhirnya tamat, let's go, let's go. Greetings, dear friend, we've come a long way, not many have made it here. Now, there are no obstacles in your way. In your life, there will be losses and wins, but now you are independent and strong. As a reward, you get a spaceship. Now you are the pilot of your life. Anjay, lelah, ini kita kah? Congratulations. Bentar, ini siapa, kocak? Siapa, kocak? No! No, kenapa aku jadi botak? Ya, gak apa-apalah, keren juga, coy. Jadi alien kita. Bye-bye. Yoi, sekarang kita terbang pakai pesawat, nggak harus manjat lagi. Let's go, bye bye. Ada satelit, only up dan the end. Abis itu ya, guys ya. Let's go. Nice.